الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين دم مسلمات جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله نعمة نعمة الله itu selalu diperbaharui di dalam kehidupan kita. Selalu ada tambahan nikmat, ada nikmat-nikmat yang datang silih berganti. Maka harusnya kita juga memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, termasuk Mudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Maghrib ini, kita duduk dalam majelis ilmu ini antara Maghrib dan Isya. Kita menanti sholat Isya dengan mendengarkan dari ilmu agama yang tentunya menanti dari sebuah sholat, sholat berikutnya itu telah diterangkan sebuah keutamaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti orang yang sedang sholat walaupun dia hanya menanti dari sebuah sholat ke sholat berikutnya itu dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah di Rewid Bukhari dan Muslim semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat berbuah dengan amalan yang salih dan memberi taufik untuk kita semua padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu untuk empat orang. Kepenggalan kata dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi tema pembahasan kita di maghrib singkat ini. Haditnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya At-Tirmidhi di dalam As-Sunan dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumallahu ta'ala lafad hadith yang saya bacakan dari riwayat At-Tirmidhi dengan sanad beliau kepada Abu Kapsya Al-Anmari Al-Syami anhu ini nama sahabatnya berasal dari negeri Syam dikenal dengan kunianya Abu Kasyah Silam pendapat namanya siapa, tapi dikenal dengan Abu Kapsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Kala beliau berkata, "Semua itu Rasulullah shallallahu Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Itu indahnya kalau kita sering membaca hadits hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu lewat nama sahabat, kita berdoa untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Kita perbaharui kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kewajiban dalam keimanan. Waladina jau' min ba'dihim lana wal sabakuna bil-Iman orang-orang yang datang setelah muhajirin dan al-ansar mereka selalu berdoa wahai kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan jadi banyak hadir di majelis ilmu kita duduk guru membaca nama sahabat didoakan radhiyallahu anhu kita di situ ikut mengaminkan sama dengan mendoakannya yaitu memperbaharui kecintaan kepada para sahabat. Setelah itu dibaca nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya selalu diingat almaru ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Jadi harus selalu dia perbaharui kecintaannya kepada Nabi dan para sahabatnya supaya dikumpulkan bersama mereka semuanya di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bersama Nabi dan para sahabatnya di sorga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu wal Kemudian kita baca nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersalawat kepada Nabi shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada di dalam sejarah, ada golongan manusia yang lebih banyak berselawat kepada Nabi melebihi ahli hadith. Karena ahli hadith itu mereka hafal hadith. Mereka selalu hulangi hadith Nabi SAW. Tiap kali berlalu nama Nabi, pasti mereka berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma hitungan 10, 20, 100 kali di dalam sehari dan semalam. Tapi saking banyaknya mereka membaca hadith Rasulullah SAW, maka mereka selalu berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam penulisan pun itu makruh di kalangan ahli hadis meringkas-ringkas. Misalnya Shallallahu Alaihi Wasallam disingkat pakai sot saja. Itu makruh di kalangan ahli hadis. Atau sebagian ahli hadis menyingkat ada yang menyingkat sot lam alif begitu. Atau soft sot lam ain itu diketemukan di sebagian buku, tapi itu makruh di kalangan ahli hadis. Karena itu berselawat saya, di penulisan saya ditulis lengkap. Supaya kita tergolong berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ada tiga hal. Saya bersumpah akan tiga hal ini. Wa hadithan fahfaduh dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadit hafallah hadit tersebut iya ini banyak pelajaran sebenarnya ya cuma di sini saya poinkan tiga hal penting yang pertama penegasan di dalam menekankan sesuatu Nabi bersumpahkan tiga hal tiga perkara kita akan baca nanti kemudian yang kedua hadith ini adalah pokok di dalam penggunaan istilah-istilah yang dipakai. Karena itu istilah-istilah itu harus dipahami melalui pintunya. Kalau dia istilah agama, maka harus dipahami dari jalur agama. Kalau dia istilah di kalangan ahli fikih, harus dipahami dengan definisi ahli fikih. Istilah di kalangan ahli hadith, harus dipahami dengan definisi ahli hadith juga. Karena keliru di dalam memahami istilah-istilah, ini kadang menjatuhkan seseorang ke dalam banyak kekeliruan. Iya, hadith itu bahasa hadith ya, itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan. Makanya, kalau ada sebuah ucapan atau sebuah perbuatan atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka oleh para ulama disebut hadith. Disebut dengan nama hadith. Dan itu namanya istilah. Tapi kaidah yang saya berikan bahwa istilah itu harus diambil dari ahlinya. Sebab kadang kalau kita menggunakan istilah bukan pada tempatnya, maka menjadi rumit masalahnya. Iya. Dan ini pembahasan panjangnya kalau diuraikan. Apalagi kalau saya apa namanya sering baca hari-hari ini masalah uh, apa namanya masalah khilafah, masalah takfir, masalah hajar, masalah imam, masalah bayat, masalah jamaah itu istilah-istilah syar'i semua ada penggunaannya harus dilihat pada penggunaannya jangan memusuhi sesuatu yang ada penggunaannya di dalam syariat yang dimusuhi itu adalah hal yang menyelisih syariat. Orang yang memahami istilah bukan pada tempatnya. Iya. Dan ini kalau seorang masuk di dalam hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya, dia cuma dengar-dengar saja, tidak punya ilmu tentangnya, dia pasti berdosa kalau dia masuk ke dalam hal itu. Walaupun dia benar. Misalnya kebetulan dia masuk, ternyata, oh, Alhamdulillah saya benar. Enggak ada Alhamdulillah saya benar. Yang ada kamu berdosa. Karena kamu masuk dalam sesuatu tanpa ilmu namanya. Dan Allah telah menegaskan wala takfu ma laysa ilm inna sam'a basar wal fu'ad ulaika kana Jangan kalian berhenti di atas di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh berucap sesuatu tanpa ilmu. Baik. Jadi kemudian yang ketiga di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata fahfadu hafallah tadi itu. Ini dasar di dalam ilmu. Kenapa dianjurkan menghafal? Dianjurkan seseorang itu mengingat apa yang dia dengarkan, menyampaikannya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkannya dan beliau mendidik para sahabatnya seperti itu. Coba bayangkan ya Al-Quran itu kita terima di hari ini dengan berbagai riwayatnya itu semuanya melalui jalur hafalan. Melalui jalur hafalan. Huruf per hurufnya. Bahkan panjang pendeknya semuanya diambil dari jalur hafalan. Ya kalau ada yang membaca misalnya ya dari sebuah kirat kita di Indonesia membaca dari riwayat Hafs dari Asim. Hafs dari Asim, Hafs itu punya dua riwayat. Ada riwayat uh, apa namanya? Afwan, kita baca dari riwayat Asim ya bin Abi Nujub. Asim itu punya dua riwayat. Ada riwayat Syu'bah dan ada riwayat Hafs. Hafs sendiri yang kita baca di Indonesia di, di mayoritas umat Islam di atas muka bumi ini itu punya dua jalur riwayat. Ada dari jalur Syatibiyah, dan ada dari jalur Tayyibatun Nasyar. Ada dari jalur Tayyibatun Nasyar. Nah, itu panjang pendeknya ada 21 perbedaan yang paling menyoloknya di dalam Matmum Fasil. Itu kita baca dari guru huruf per huruf, panjang pendeknya pun dibetulin. Sebab mereka ambil dari gurunya seperti itu. Gurunya juga baca dari gurunya seperti itu dari gurunya lagi bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al Qur'an. Demikian pula hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dan terpelihara. Makanya kalau ada yang menyampaikan hadits di hari ini, dia sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hanya salah satu dari dua, jujur atau dusta, itu aja. Kalau jujur berarti hadits yang disampaikan ada sumbernya, ada asal usul riwayatnya. Kalau dia dusta, berarti hadis yang dia sampaikan itu tidak ada asal usul riwayat. Baik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uksimu alaihinna, wa Ada tiga hal. Aku bersumpah dengan tiga hal ini, dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis. Hafallah hadis tersebut. Iya. Hafallah hadis tersebut di riwayat at tirmidhi dikatakan kalau mana abdin min sadakatin. ini tiga hal dulu dimulai dari tiga hal yang Nabi bersumpah padanya dan ini lebih diperjelas di riwayat Imam Ahmad tiga hal ini yang pertama mana kasamalu abdin min sadakah. tidak akan berkurang hamba seorang tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah ini hal Nabi bersumpah. Iya. Jangan Anda perlu khawatir. Kalau ada yang bersedekah, jangan khawatir harta itu berkurang. Jangan khawatir. Sebab Nabi SAW sudah bersumpah bahwa harta seorang hamba itu tidak akan berkurang lantaran bersedekah. Lantaran bersedekah. Dan ini hadith semakna dengannya. Hadith di dalam riwayat muslim. mana kasat sadaqatun mimmal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan di dalam Al-Quranul Kirim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa kalian, apa saja yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Jadi ini hal yang pertama. Yang kedua, walau lima abdon عليها illa allah tidaklah seorang hamba itu dizalimi pada sesuatu kemudian dia bersabar kecuali allah akan menambah kemuliaan untuk dia menambah keagungan untuknya Dan ini hal yang kedua nabi juga bersumpah dan ini anjuran untuk seorang itu banyak memaafkan, bersabar. Karena tidak bagus ya, tiap kali ada yang berbuat jelek kepada kita, kita langsung membalasnya. Iya, itu tidak bagus. Karena tidak setiap kali lalat itu mengganggu kita, kita harus mengejarnya. Kadang perlu dibiarkan saja, kadang perlu dibiarkan saja. Jadi seorang kadang dia tolimi sesuatu, dia bersabar. Maka dengan kesabarannya, Allah akan menambah kemuliaan untuk dia. Akan menambah kemuliaan untuk dia. Nah, ini fikih harus dipahami. Bahwa semakin berjaya, itu kadang bermula dari adanya orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Iya, dan subhanallah ya saya kadang pada sebagian hal ya kalau saya lihat ada orang yang berbuat tidak baik kepada saya saya kadang menghitung oh ini mungkin ada hal baik sebentar lagi saya dapatkan. ya Dan subhanallah terjadi seperti itu. Dan itu suatu hal yang harusnya kita hadirkan. Karena ini kabar-kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jiwa itu kurang baik setiap kali ada sesuatu kita selalu memendamnya selalu melampiaskan emosi di dalam hati tidak enak hidup itu anggap saja orang-orang yang menzalimi kita itu mereka ini orang-orang yang mungkin membukakan pintu kebaikan untuk kita menambah pahala untuk kita menambah kemuliaan kejayaan untuk kita nah harusnya itu yang kita Buka untuk diri kita. Karena itu, dalam Al-Quran, Allah berfirman, 'Allah -ya berkata, Hendaknya mereka memaafkan, membiarkan. أَلَا berkata, يَغْفِرَ اللَّهُ Allah Tidakkah kalian kalian Allah mengampuni Allah mengampuni Allah dan Allah سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ berkata, وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى berkata, Balasan perbuatan Allah boleh dibalas. Semisal, kalau dari sudut hukum bolehnya. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang Nabi bersumpah terhadapnya, kata beliau, wala fataha baba mas'alatin illa alaihi baba Tidaklah seorang hamba itu buka pada dirinya pintu minta-minta, Kecuali Allah akan bukakan terhadap dia pintu kefakiran. Pintu kefakiran. Karena meminta pada apa yang di tangan manusia, itu adalah hal yang dicela. Perkara yang dicela. Berbagai akhlak yang mulia, dianjurkan di dalam agama, tentang iffah, menjaga kehormatan diri, tentang merasa cukup, kona'ah, bersyukur terhadap karunia Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat apa yang di tangan Allah bukan melihat di tangan manusia itu berbagai akhlak yang agung ya kalau seorang sering atau membuka pintu meminta kepada manusia ini akan menjadi kebiasaan pada dirinya nanti setelah itu dia minta lagi setelah itu dia minta lagi itu kan pintu kefakiran namanya maka akan dibuka untuknya pintu kefakiran. Tapi kalau dia berusaha untuk dirinya, dia ada keperluan. Tapi dia tahan dirinya, dia bersabar, tidak ingin meminta kepada manusia. Maka tunggu saja beberapa saat, akan datang pintu kebaikan untuk dirinya. Iya, jadi pintu meminta namanya, jangan dibuka untuk diri kita. Baik ini tiga hal yang Nabi SAW bersumpah untuk tiga hal ini. Jadi perhatikan ya ketika Nabi bersumpah untuk tiga hal ini. ini perkara hendaknya kita perhatikan dengan seksama. Kemudian inti pembahasan kita di kajian ini. Inilah di kelanjutan hadith. Kata beliau hukum hadithan Dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadith. Apalah hadith tersebut. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya li arbaati nafar. Sungguhnya dunia itu untuk empat orang. Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan bahwa dunia itu untuk empat orang. Artinya dalam hidup dunia ini kita hidup bagaimanapun kondisi keadaan kita, kita hidup di lapisan manapun kita dari penduduk dunia ini, kita itu tidak keluar dari empat orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu penggambaran tentang kehidupan dunia. Dan ini salah satu fikih dalam agama. Karena harus dimaklumi orang yang belajar itu, kata sebagian ulama, ciri orang yang belajar ilmu agama, dia paham bahwa dunia itu adalah hina. Itu ciri dia belajar ilmu agama. Pak Ida yang paling kecil yang dia pegang, dia tahu bahwa dunia itu hina. ya Karena dunia itu keadaannya seperti itu, maka dibuat di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, berbagai perumpamaan tentang dunia. Perumpamaan yang sangat menakjubkan sekali. Penuh dengan pelajaran dan hikmah. Salah satunya di dalam hadith ini. Nabi Wasallam ingin menjelaskan tentang orang-orang yang berada di kehidupan dunia ini. Bahwa manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini itu tidak lepas dari empat orang ini. Karena itu beliau katakan in nama dunia li arbaati nafar. Sungguhnya dunia itu untuk empat orang. Kata in nama kalau dalam bahasa Arab itu itu pembatasan. Iya, Biasanya diterjemahkan hanyalah untuk ini. Artinya dibatasi untuk itu saja. Jadi siapa empat orang ini? Kata Nabi SAW, Abdin, Razakahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba. Allah beri kepadanya rezeki. Berupa harta dan ilmu. Dua rezekinya. Harta dan apa? Ilmu bahwa fihi 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 maka dengan itulah dia bertakwa kepada robnya dia menyambung silaturahminya dan dia tahu bahwa pada hartanya ada hak untuk Allah nah, ini golongan yang pertama ini hamba diberi harta dan ilmu sekaligus. Dengan itu dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahminya, dia tunaikan hak Allah. Ini orang yang pertama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi manazil. Orang ini di kedudukan yang paling afdalnya, yang paling utamanya. Nah, kalau mau tingkat yang paling utama, ini yang paling tingginya. Kemudian yang kedua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa abdin ilman wa lam malan. Seorang hamba Allah beri anugerah kepadanya ilmu. Tapi dia tidak diberi harta. Diberi ilmu saya tidak diberi harta. Jadi ya dia alim tapi fakir. Iya. Fahuwa dia. Tapi dia ini jujur niatnya. Betul, tidak ada harta di tangannya. Tapi dia punya, dengan ilmu dia, dia punya niat yang jujur. Karena punya pengetahuan. Maka dia bangun niatnya ini. Niat jujur di hatinya. Perhatikan bahasa sodikun Sodik itu bukan cuma cita-cita angan-angan saja dia sudah berusaha, ada upaya, tapi Allah memang belum menakdirkan untuknya. Nah, itu jujur namanya, sodikun dia. Iya. Ya kulu anna limalan la fulan. Dia berkata, andai kata saya punya harta, saya akan melakukan seperti amalinya si fulan. Siapa si fulan? Golongan yang pertama itu tadi. Yang diberi harta dan apa? Ilmu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kedua ini hukumnya apa? Kata beliau, pahua Maka dia ini dengan niatnya, dia dapat sesuai dengan niatnya. Dan pahala antara golongan yang pertama dan kedua, pahalanya sama. Pahalanya sama. Iya. Kemudian yang ketiga, Kata beliau abdin wa lam yarzuqhu ilman. Ini sebaliknya, kebalikan yang pertama. Seorang hamba Allah berikan kepadanya harta, tapi tidak dapat anugerah ilmu. Harta saja dia dapat. Ini orang kaya tapi jahil. Nah tidak punya ilmu. Kata Nabi saw bahwa yukhbitu fi malihi maka dia bertingkah sembarangan pada hartanya. Iya. Bahwa yukhbitu fi malihi bighairi Dia bertindak sembarangan pada hartanya tanpa ilmu. La yattaqi Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. rahimah. Dia tidak sambung silaturahminya. Wala ya'lamu fihi haqqan. Dan dia tidak pernah kenal ada hak Allah pada hartanya ini golongan yang ketiga ini, orang yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi manazil." Ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya. Orang yang paling buruk kedudukannya. Kemudian yang keempat. Kata beliau, "Abdin lam Allahu ilma." Dan seorang hamba Allah tidak beri padanya harta, tidak pula diberi kepadanya ilmu. Tidak ada harta tidak ada pula ilmu. bahwa yakul tapi dia berkata, "Law anna limalan la fihi bi amali fulan. Andai kata saya punya harta, saya akan beramal berbuat seperti perbuatan si fulan, orang yang ketiga tadi. Yang punya harta di dalam keburukan dia buat. Jadi ini sudah tidak punya harta, niatnya kalau dia punya harta dia akan berbuat buruk pula. Apa hukumnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka dia ini dapat sesuai dengan niatnya. Antara golongan yang ketiga dan yang keempat dosanya sama. Dosanya sama. Ini hadits Subhanallah ya. Ya menakjubkan. Wajib untuk kita renungi dengan seksama. Kita ini terlalu banyak amanah yang kita pikul kita sandang sebelum kita lahir di dunia ini sudah diambil sumpah dari kita di alam ruh, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kita hidup di atas muka bumi ini, itu menyandang sebuah amanah. Amanah ini, langit dan bumi saja, gunung-gunung itu tidak mau menyandangnya tapi disandang oleh manusia subhanallah. Maka harus kita pahami, ada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Makanya oleh Nabi SAW dibagi. Dunia ini empat orang saja isinya. Silahkan kita periksa diri kita di mana kita berada. Iya. Kalau dari empat orang ini sebenarnya intinya kembali kepada dua saja. Sebab yang pertama itu tingkatan yang paling baik. Dan yang kedua ikut kepada yang pertama. Yang ketiga itu tingkatan yang paling buruk. Yang keempat ikut kepada tingkatan yang paling buruk ini. Jadi kalau dikembalikan lagi, kembalinya hanya kepada dua saya. Yang pertama itu dia alim, punya ilmu. Gani, dia juga punya harta. Yang kedua, dia alim tapi fakir, tidak punya harta. Yang ketiga, dia gani tapi jahil. Yang keempat, fakir dan jahil. Ini empat. Iya. Empat golongan ini, itu semuanya punya amalannya masing-masing. Ada amalannya masing-masing. Yang pertama, yang alim dan punya harta dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dia sambung silaturahminya. Dia tunaikan hak Allah pada harta. Itu jangan kita sangka ya, ada harta di tangan kita, tidak ada pertanggungjawabannya. Periksa dulu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, hak orang lain pada harta tersebut. Ini kadang kira kita kurang teliti di dalam hal itu. Kalau kita bertransaksi dengan orang, oh "Subhanallah, hitung-hitungannya itu super ketat, catatannya bisa berlapis-lapis." Tapi begitu harta yang ada di tangannya terkait dengan hak Allah dan hak manusia dia tidak memperlakukan dirinya sama ketika memperlakukan orang lain seperti itu. Dan ini keliru ya dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Harusnya seorang itu selalu menghisap dirinya pada amanah, pada harta ya Allah subhanahu wa ta'ala titipkan di tangannya. Iya. Maka orang ini diberi harta subhanallah dia punya ilmu. Dengan harta itu dia pakai untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini luar biasa ya. Sebab dia tahu. Dengan ilmunya dia tahu jalur-jalur penyaluran harta yang paling baiknya. Dia mengerti. Ya. Ada orang yang kadang bersedekah. Niatnya bagus ya bersedekah, bersedekah. Bagus sedekahnya. Padahal yang baik, membantu orang miskin misalnya memberi orang yang kelaparan. Tapi ada bentuk sedekah kadang kepada orang miskin juga tetapi lebih lebih besar keutamaannya. Karena berkumpul pada si miskin yang lainnya sudut-sudut lain. Misalnya dia miskin. Kerabatnya miskin bukan kerabat. Lebih didahulukan miskin dan apa? Kerabat, sebab dia memberi santunan kepada orang miskin sekaligus dia menyambung silaturahminya. Miskin, kerabat, penuntut ilmu. Nah, dia bantu lagi orang ini diharapkan dia bisa bermanfaat untuk umat Islam, untuk kaum Muslimin di masa mendatang. Dia bantu, iya. Ada orang-orang yang kadang subhanallah pada hitungannya itu luar biasa. Kadang taufik pada sebagian orang. Mungkin dari niatnya saya tahu ada seorang pebisnis besar, pedagang besar di salah satu apa namanya orang yang terkaya di timur tengah sana. Iya. Dia punya bank-bank di berbagai penjuru dunia terkenal sekali. Pernah dihitungkan untuknya sebuah proyek. Sangat besar sekali anggarannya, biayanya. Hasilnya yang dilaporkan kepadanya, kalau kita masuk di sini, ini kita tidak dapat untung banyak. Iya. Selisihnya sedikit sekali antara pengeluaran dan pemasukan. Maka kata pedagang ini, berapa orang yang makan dari proyek itu. Maksudnya berapa pegawai nanti yang bekerja di situ. Iya. Katanya sekitar 20, 20 ribu orang. Kata pedagang tersebut, subhanallah. Kamu masih pikir proyek seperti ini. Makan di situ 20 ribu orang itu sudah cukup bagi saya. Walaupun saya tidak dapat apa-apa. nggak -apa, apa Sudah, jalankan. Karena 20 ribu orang makan. Coba bayangkan ya. Ini bisnis biasa hal yang mubah tapi dia masukkan ke dalam lahan apa lahan ketaatan ya itu proyeknya sekarang yang berjalan itu itu salah satu pemasukan terbesarnya sekarang ini ya kadang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk seseorang dari niat baiknya hal yang baik pula untuk dirinya tapi itu perlu ilmu perlu pengetahuan Nah hal-hal yang seperti ini, kadang seorang tidak berpikir ke sana kalau dia tidak pelajari. Tidak disentuh oleh polisan-polisan agama. Sentuhan-sentuhan agama. Diajarkan kepadanya akhlak. Bukan hanya sekedar berinteraksi. Menggunakan harta saja bermuamalah dengan manusia. Tapi dia berpijak di atas suatu jiwa yang besar. Jiwa yang mulia dibimbing dengan ilmu agama. Itulah pendudukan, pendidikan agama, dan pentingnya untuk sebuah negeri, untuk sebuah bangsa. Kalau anak-anak sebuah negeri, sebuah bangsa tidak dididik dengan pendidikan agama, walaupun maju di dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, pasti banyak kerusakan yang terjadi di negeri itu. Iya, dan ini sudah teruji. Kaedah ini dari masa ke masa, dari masa ke masa. Karena itu, hal yang pertama yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita: kita harus mendidik kita dengan ilmu agama, ilmu syariat, supaya dengan bekal ilmu ini kita bisa bertindak pada harta yang ada di tangan kita, atau harta yang kita cari. Maka, orang ini... Dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dia bisa bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya. Bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia bisa menyambung silaturahminya. Bukan saja dengan menyambung silaturahmi. Sebagian orang yang kadang, kadang diberi harta oleh Allah, dia bisa menyambung hubungan banyak manusia. Bisa menyambung percekcokan orang-orang yang berselisih pertikaian antara golongan manusia. Itu lihat baca di sirahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala Bagaimana beliau berwakaf untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengeluarkan dari harta menyambung hubungannya dengan para sahabat, membuat Islam itu semakin tersebar, diterima di tengah manusia, harta yang ada di tangannya. Dia bisa menyambung silaturahmi. Dan dia tahu hak Allah di dalamnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua. Wa abdin razaqahullahu ilman. Seorang hamba diberi oleh Allah ilmu. Walam yarzukhu malan. Tapi tidak diberi anugerah harta. Tapi dia sadikun niya. Ilmunya itu ada pengaruhnya. Iya. Itulah ilmu. Dia tidak punya harta di tangannya pun, dia bisa dapat pahala sama dengan orang yang punya harta. Jujur niatnya. Dia berkata, anda kata saya punya harta, maka saya akan beramal, berbuat sama dengan perbuatan si fulan, alim yang punya harta itu tadi. Iya. Nah, ini dengan ilmunya itu. Maka ini dua golongan ini, ini sebenarnya kita harus merenungi di dalamnya tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Itu sudut yang pertama. Dan berbicara tentang keutamaan mempelajari ilmu agama pentingnya itu pembahasan panjang sekali. Ratusan keutamaan dalam ayat maupun hadis menjelaskan tentang ketinggian ilmu dan keutamaannya. Iya. Yeah. Ditulis oleh para ulama, buku berjilid-jilid tentang hal itu. Saking luasnya dan besarnya manfaat dari ilmu, dan hadith ini juga, ini penegasan bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena golongan yang kedua ini, dia cuma punya ilmu saja, tidak punya harta, tapi dia bisa sampai di golongan yang pertama. Beda dengan golongan yang ketiga, ada hartanya, tidak bisa sampai di golongan yang pertama. Karena dia tidak punya ilmu. Karena itulah ilmu, itu selalu lebih tinggi daripada harta. Ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta sebaliknya, kamu yang menjaganya. Iya. Ilmu itu bisa mengingatkanmu ketika salah, ketika kamu lalai. Kalau harta, kita yang menjaga dan meliharanya. Baik, kemudian yang ketiga, ini golongan yang paling buruknya. Diberi harta, dia bertindak pada hartanya tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Allah. Tidak pula dia menyambung silaturahmiya. Tidak tahu hak Allah di dalamnya. Sebab yang dia pikir cuman harta, mengumpul harta. Dan harta itu subhanallah fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnah mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah pada umatku itu adalah harta. Kata Nabi Shallallahu alaihi yeah. wasallam. Iya. Dan kadang harta itu bisa menyeret seseorang kepada hal-hal yang merusaknya. Kalau dia tidak punya pegangan yang baik di situ. Maka ketika tidak diikat dengan ilmu, ini bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang membahayakannya. Inilah yang menimpa golongan yang ketiga ini. Sehingga dia dikatakan bi'akbathil manazil. Kedudukan yang paling buruknya yang paling rendah ya. Iya. Dan golongan yang keempat ini subhanallah dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Tapi niatnya dan ini di masa sekarang ini luar biasa ya fitnanya. Iya. Dia kadang, kadang tidak punya apa-apa. Pekerjaan juga tidak ada, pengangguran, tapi yang dia lihat tontonan-tontonan yang membuat dia berhayal ingin seperti itu. Kalau saya dapat harta, saya juga ingin seperti itu. Kalau saya kaya, saya ingin seperti itu. Makanya disebut oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa maka dia sesuai dengan niatnya. Maka dosa antara keduanya sama. Maksudnya di sini, antara golongan pertama dan golongan kedua pahalanya sama. Maksudnya pada dasar pahalanya, akar pahalanya sama, bukan pada pelipat gandaan. Kalau di pelipat gandaan, golongan yang pertama lebih utama tentunya, sebab sudah dikatakan bahwa ini yang paling afdolnya, sama dengan golongan yang ketiga dan keempat. Golongan yang keempat itu yang paling buruknya, dosanya sama, maksudnya pada akar dosa, sama. Adapun pada pelipat gandaan, itu golongan yang ketiga itu lebih buruk lagi, daripada golongan yang keempat. Maka ini hadith renungan untuk kita semua untuk menata diri kita. Di mana kita berada, kita berusaha untuk giat mengambil dari manfaat dan faida ilmu. Jangan berlalu satu hari dari kehidupan kita kita tidak dapat sebuah faida dari ilmu. Ilmu itu tetesan demi tetesan. Diambil bersama dengan hari-hari kehidupan, dikumpul setetes demi setetes. Karena aliran sungai itu, itu juga berasal dari tetesan-tetesan air hujan. Iya. Al-yawma shay'un wa qadan mithluhu. Hari ini dapat sesuatu, besoknya semisal dengan itu. Minuqabil ilmi lati tul Demikianlah ilmu itu ketika diambil. Yahsulu biha al-mar'u. Yahsunu al-mar'u biha hikmatan. Dengannya seorang itu mengambil hikmah. Wa innama saylu jitima'un nuqat itu kata hikmah di tengah para ulama. Aliran air itu itu berasal dari tetesan-tetesan air. Ya begitu caranya diambil. Dari ilmu itu dipakai dalam kehidupan. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini tentang pentingnya seorang itu menata kondisi hatinya. Karena niat itu besar sekali. Bisa menjadi besar dosanya, bisa menjadi besar pahalanya. Tergantung kemana hati itu. Lihat orang yang kedua tadi, dia melihat orang berbuat baik, dia berniat juga. Kalau saya dapat harta seperti orang yang berbuat baik ini, saya akan berbuat baik juga, maka kedudukannya sama, dari sudut pahala. Tapi orang yang keempat tadi, dia melihat orang yang berbuat jelek, dia bilang dia tidak punya harta, tapi niatnya kalau saya dapat harta, saya akan berbuat jelek juga seperti itu, maka sama di dalam dosa. Makanya hati itu. Harus kita latih, kita didik. Kadang di majelis seperti ini, kita duduk bersama ya. Kadang kita berbeda tingkatan-tingkatannya. Pahala yang kita dapatkan. Pertama dari sudut keikhlasannya. Yang kedua dari sudut niatnya dihadir di majelis ini. Misalnya saya niat di sini untuk menuntut ilmu. Saya niat untuk duduk maghrib isya. Menunggu antara sholat dengan sholat yang lain. Ada yang lagi meniatkan untuk itikaf. Pendapat sebagian ulama, dia niatkan dengannya menghidupkan sunnah Nabi. Dia niatkan dengannya mengangkat kejahilan, semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Itu amalan-amalan tidak -amalan kelihatan, sesuatu di dalam hati. Ini, yani kalau kita telaten melatihnya, itulah yang menjadikan hati itu menjadi hati yang hidup. Tenang, indah di dalam kehidupan, banyak makna di dalam hadits ini, tapi waktu membatasi kita, mudah-mudahan apa yang kita terangkan. Di pertemuan ringkas ini bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la lanta Ashtagfirullah wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh